Nah, jangan sampai begini, Lur. Ini kesalahan fatal. Nah, ini kan perkutut gesit, ya toh? Nah, gelabakan, giras, semuanya tuh. Nah, tuh gelabakan. Oke, tuh. Ini kan perkutut gelabakan, giras. Ini kesalahan fatal bila mana perkutut kita dicampur dengan perkutut yang begini. Ini kesalahan fatal. Perkutut kita yang sudah jadi jangan sampai dicampur. Ini penyebabnya perkutut males manggung. Lalu cara bikin atau yang rawat perkutut biar mau bunyi. Jadi begini, perkutut sebanyak ini, nah sebanyak ini kan perkutut bahan. Ini dikasih masteran tukang ngangon satu. Nah ini, nah tukang ngangon satu ini harus master. Nah fungsinya ngangon ini buat menjaga perkutut sebanyak ini. Satu itu. Kedua, kita sortil. Jadi pokoknya perkutut yang jadi, perkutut dulur-dulur sudah jadi, enggak cordor, tak kowor-kowor, jangan sampai kecampuran perkutut begini. Satu pun jangan. Nanti yang lainnya misalnya dulur-dulur punya perkutut 10 dikasih campuran satu gesit, maka nanti lainnya ikut gesit. Kita sortil, kita pisahkan yang gesit begini. Nah, bila mana ada yang bunyi satu, baru kita ambil, kita pindah, lalu kita campur begini. Tak lelo lelo leku. Nah, ini khusus perkutut sudah jadi. Oke. Tidurnya jangan dicampur. Pokoknya perkutut yang bahan jangan dicampur. Kalau sudah jadi, baru kita campur begini. Kita jejer-jejerkan begini tidak apa-apa. Ye. Tuh. Kita jejer-jejerkan begini tidak apa-apa dulu. Terus ada lagi yang baru. Nah, ini kan sudah jadi toh. Nah ini kita pisah, jangan sampai kecampuran perkutut tadi. Tidurnya pun malam apa jangan sampai. Nggih. Nah, terus kedua, jangan sampai kita memelihara perkutut itu sering bekur-bekur begini. Asal kita dekatin, jangan kita godain. Nah, fungsinya apa? Kalau terlalu dia perkutut belum gacor nggih, belum gacor sering kita godain, kita pegangin, kita elus-elus. Lah kita bikin bekur-bekur begini, nanti efeknya dia males gacor. Nggih. Efeknya dia males gacor. Terkecuali kalau dia sudah mau manggung ngelos, dia sudah mau manggung ngelos perkutut ini manggung gayer los, baru kita godain sebentar-bentar begini enggak apa-apa. Makanya yang kita dahulukan itu adalah manggung gacor losnya dulu. Oke. Itu cara merawatnya dulu. Nah, misalnya ini kan sudah manggung los toh. Nah, depan saya ini. Nah, baru setelah dia manggung los boleh kita godain begini. Nah. Ini enggak apa-apa. Nanti dia tidak mekur toh. Maka dia akan manggung los, kocos kocos dulur. Nggih. Jangan dia belum manggung los kita godain begini, itu jangan, nanti jatuhnya terlalu jinak tok dulur dulur. Terus penjemuran. Nah, penjemuran kan begitu tuh lur. Dijemur boleh rapat, ini kalau versi saya.
dijemur boleh rapat begini. Gitu, boleh. Nah, boleh rapat begini dijemur, boleh. Tuh. Nanti setelah dijemur, tetapi kita harus memisahkan dulu. Nah, ini kan penjemuran rapat agak tempel. Nah, nanti setelah dijemur, kita boleh pisahkan agak tempat jauh. Fungsinya apa, dulur? Kok dipisahkan tempat jauh? Jadi fungsinya perkutut itu biar mau manggung saut-sautan, dulur. Seperti halnya ini. Ini agak jauh. Tuh, dia nyaut-nyaut toh. Kalau agak jauh, dia nyaut-nyaut. Ya, paham gitu lho, ya. Nah, kayak ini habis saya jemur, saya jauhkan begini. Dia nyaut-nyaut. Mau aku tarik, tapi mau muni. Mau muni. Nah, gitu tuh lho. Terus untuk yang pingin ngeloskan suara, pingin ngeloskan suara, harus begono dulur. Digantang tinggi. Digantang tinggi dengan ketinggian 7-8 meter boleh, 6 standar. Satu minggu dua kali. Fungsinya apa, lur? Fungsinya suaranya mau ngeplong tak koplong-plong. Paham gitu ya? Pokoknya intinya inti, ahlinya ahli, itu sabar memelihara perkutut. Ini saya belajar naruh sangkar kecil ini. Reng, nah, tak ajarin nih, biar jadi pikat sejati. Okay. Pokoknya intinya itu gampang dulu. Pokoknya perkutut kalau belum jadi, jangan keseringan digodain. Okay. Nunggu jadi ngelos dulu begini. Setelah dia ngelos, wes sudah masa bodoh sebodoh teing walaupun kita gangguin begini, nggak apa-apa, geer keteplek. Nah, nggak apa-apa tuh, dia matok lagi, jinak tuh kan, matok tuh. Kalau dia sudah jadi, tuh, kalau belum jadi jangan, tuh berarti itu kalau sudah jadi, geer plek keteplek, oh. Gini aja. Oke, paham dulu ya. Pun cukup sampai di sini dulu. Semoga ilmu atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua dulur, terutama buat para pemula. Salam santun, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.